Hitam putih seragam, citra atau fana? Yusuf Blegur. Mulut berbusa-busa bicara ideologi, sementara kelakuan bak tirani. Bercitra hitam putih seolah-olah tegas, tapi sesungguhnya berwatak culas dan beringas. Soal siapa yang berbohong terkait ide baju hitam putih yang menjadi seragam resmi Ganjar, apakah dari Jokowi atau FX Rudy? Jika benar itu yang terjadi, maka menjadi penting dan menarik untuk diulas. Klaim keduanya mengusi opini publik termasuk menunjukkan beberapa fakta dan penilaian antara lain. Pertama, di antara mereka berdua pasti ada yang berbohong, karena masing-masing berusaha mengakui ide tersebut merupakan usulan keduanya dan tak muncul menjadi ide bersama. Kedua, memperebutkan pengakuan tentang siapa yang usulkan seragam hitam putih Ganjar menjadi bukti tak terbantahkan bahwasannya baik Jokowi maupun FX Rudy merupakan pemimpin yang nyata-nyata tidak berkualitas dan cuma kaleng-kaleng. Ini memalukan dan begitu memprihatinkan mengingat ada seorang presiden yang masih menjabat dan keduanya mantan wali kota Solo. Sekelas presiden dan mantan wali kota yang juga ketua partai masih sibuk berdebat usulan siapa seragam hitam putih seorang capres, ketimbang memikirkan masalah penderitaan dan ketertindasan rakyat. Dari mirisnya nasib buruh, petani, nelayan dan masih banyak masyarakat miskin kota serta pedesaan lainnya akibat kesalahan struktural dan sistematik serta perilaku menyimpang aparat birokrasi pemerintahannya. Sungguh kader dan petugas partai yang gak ada mutu dan kapasitas kepemimpinannya, berebut pengakuan yang gak penting sama sekali buat rakyat. Sebagai sesama kader sekaligus petugas partai yang sama, klaim baju seragam hitam putih dari keduanya semakin menguatkan stigma petugas partai dan kader dari PDIP yang dinilai publik sering bohong, selain dianggap publik cenderung korup dan tidak demokratis tentunya. Terutama Jokowi yang selama ini terlanjur dipandang rakyat identik dengan presiden tukang bohong dalam hal janji-janji kampanye presiden yang bablas wujudnya seperti mobil SMK, stop impor, tidak bagi-bagi jabatan menteri, dan lain-lain. Jelas tanpa sadar keduanya sedang mempertontonkan kedunguannya, ribut soal peritilan dan remeh-temeh yang gak ada hubungannya dengan urusan memperjuangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal itu seharusnya menjadi tanggung jawab sekaligus amanah terutama buat Jokowi. Bisa jadi ini lagi-lagi cara Tuhan menelanjangi mereka berdua dengan membuka aib berupa kebodohan mereka. Ganjar yang bilang seragam hitam putih itu usulan Jokowi, seakan menegaskan makna seragam hitam putih itu. Jokowi sedang mengkampanyekan Ganjar yang sepertinya menjadi presiden petugas partai, sekaligus petugas oligarki. Hitam putih yang padanan katanya abu-abu, jelas menjadi ilustrasi dari makna tersirat antara kebenaran dan kejahatan, antara hak dan batil, hitam putih seragam, hitam putihnya capres petugas partai melawan capres petugas rakyat. Mungkin saja capres hitam yang diwakili Ganjar, entahlah siapa capres putihnya. Mungkin Anies atau juga mungkin Anies Baswedan. Siapa yang tahu, biarkan saja rakyat yang menilai dan menentukan. Salam hitam putih.